Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channelnya saya, Bunda Lilis. Kali ini kira-kira saya mau masak apa ya, teman-teman? Saya punya bahan-bahan yaitu 250 gram kacang panjang, 2 ikat daun singkong Jepang ya. Kalau saya bilangnya daun singkong Jepang ya, yang hijau yang keriting-keriting itu. Ini udah saya rebus dan udah saya iris-iris. Dan ini ada 150 gram ikan asin ya, ikan asin teri ya. Cari yang ikan terinya yang enggak begitu asin ya, teman. Dan ini ada 2-3 sendok makan ebi ya, udang kering udah saya hancurkan. Dan bumbu-bumbunya yaitu 6 bawang merah diiris, 4 bawang putih diiris, 1 buah tomat diiris, setengah ibu jari lengkuas diiris, 13 cabai rawit merah diiris, 1 sendok makan gula pasir, dan ini 3 sendok makan minyak goreng ya untuk menumis. Dan nanti menggunakan air secukupnya ya teman-teman ya, nanti dilihat waktu proses masaknya. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan tekan tanda loncengnya agar teman-teman dapat melihat video saya berikutnya. Sekarang mari kita ikuti proses masak selanjutnya. Kita tuangkan minyak. Ini minyaknya udah panas. Ini saya tuangkan, ini bawang merahnya saya iris, bawang putihnya iris, lengkuasnya saya iris. Sekarang kita tumis. Kita tumis sampai aromanya wangi. Ini bawangnya aromanya udah wangi ya, kita tuangkan cabenya saya iris seperti ini, dibelah dua aja, dan tomatnya diiris seperti biasa. Kita masukkan, kita masukkan ebinya. Kita tuang air. Ini airnya 300 ml, teman-teman. Kita masukkan gulanya. Sekarang saya masukkan ikan terinya. Ini ikan terinya teman-teman, kalau mau digoreng dulu silahkan ya, digoreng dulu nggak masalah. Ini saya nggak digoreng, saya masukkan. Ini aromanya wangi sekali teman-teman. Ini aroma dari ebinya ya, udang keringnya. Sekarang kita masukkan kacang panjang sama daun singkongnya. Kita aduk. Ini teman-teman, kalau teman-teman merasa airnya kurang bisa ditambah ya. Kita aduk biar merata bumbunya ya, dan ininya kacangnya layu, daun singkongnya kan udah mateng. Ya teman-teman, ini kita masaknya jangan sampai mateng-mateng ya kacangnya ya. Kacangnya udah layu, udah dimatikan aja. Nanti ini sebentar lagi. Oke teman-teman, kalau mau pakai ada airnya silahkan ditambah air ya.
Tapi airnya jangan terlalu banyak teman-teman, nanti nggak seimbang dengan bumbunya lagi. Ya teman-teman, ini kacangnya udah layu ya. Saya matikan kompornya. Silakan teman-teman dites rasa ya, manis, ininya gurih, asemnya ya. Dan ingat jangan menggunakan garam lagi ya, soalnya ini udah menggunakan ikan asin ya. Dan kalau teman-teman mau pakai penyedap rasa, silakan. Sekarang saya sajikan ke piring saji. Sekarang kita tuangkan ya ke piring saji. Inilah teman-teman hasil masak saya hari ini, yaitu ongseng daun singkong, kacang panjang, ikan teri asin ya. Ini menu yang sangat enak sekali teman-teman ya. Lihat teman-teman, ini nikmat sekali ini teman-teman ya. Ya silakan teman-teman untuk mencobanya ya. Dijamin tidak akan kecewa ya dengan menu ini. Terima kasih teman-teman sudah menemani masak saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.